Kita jadikan satu setiap manasik hari Ahad di gedung ini ya. Ketua dakernya Pak, ini dakernya ya. Ini daker Temanggung. Jumlahnya ini sekitar 360-an. Ya, kemudian yang ini daker Paraan. Daker Paraan ada berapa? Ada 400-an ya, dalam Paraan 400. Kalau daker Temanggung ketuanya sih Pak. Iya. Pak Anjar. Pak Anjar rumahnya Badran. Daker Paraan Pak Ibnu, dan rumahnya Danurjo. Tugas daker itu meliputi apa saja? Ini jadi sebagai daker itu tugasnya adalah pertama merekrut seluruh jamaah, calon jamaah haji untuk tahun 2019. Yang kedua itu untuk mengkondisikan agar menjadi peserta manasik ya. Dan yang ketiga itu terus membimbing, memberikan manasik terus-menerus selama 30 manasik utama itu di gedung ini. Kemudian nanti ada pendalaman di setiap kecamatan ini selama 15 kali. Nah, kemudian terus mengadakan pembinaan, membentuk regu, membentuk karom, dan alhamdulillah di daker Paraan kedua ini atau daker 2 ini ada 460 orang. Dari 460 orang ini satu kloter lebih 2 rombongan dan 2 regu ya. Kemudian karena ini paling banyak di daker yang ada di Babu Salat ya, maka kita bisa ada satu rombongan kita titipkan di Ngadirjo, kemudian satu setengah rombongan kita gabung lagi dengan daker satu karena di, dan insya Allah nanti seluruh jamaah ini kan sudah kompak gitu. Daker Temanggung ini tugas kami mengakomodir semua jamaah haji untuk kecamatan Temanggung, kecamatan Keranggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Tlogomulyo, kemudian Tembara dan Selopan. Keranggan termasuk Keranggan. Iya. Jumlahnya untuk calon jamaah haji 2019 ini ada 9 rombongan. 8 rombongan ditambah 2 tambah 2 regu. Hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima. Jadi KPM Babu Salam ini sudah menjadi tradisi setiap tahun dalam bentuk kesungguhan untuk melayani, meningkatkan pelayanan bimbingan manasik di Kabupaten Babu Salam, sehingga peran karu dan karom yang sangat penting ketika dalam proses perjalanan haji di tanah suci itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tanggal 5 dan 6 akan kita laksanakan gladi pusku karu-karom yang akan memerankan praktek lapangan ketika di titik satu berkumpul di pendopo pengayoman, kemudian berangkat di asrama Haji Donodan. Selama di asrama Haji Donodan, ketika di dalam pesawat selama penerbangan, pendaratan, pemeriksaan dokumen dan sebagainya sampai kegiatan di tanah suci Mekah, Madinah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan sampai yang terakhir persiapan kembali ke tanah air dan sampai diserahkan ke keluarganya. Itu yang akan diperankan nanti oleh karu dan karom. Ketua grup aja Pak? Ya, ketua. Untuk besok itu? Jadi hari ini tambahan bekal sedikit atau penajaman halal yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi karu-karom. Besok sudah praktek pemeranan di lapangan.
Ya harapannya memang sangat membantu bagi jamaah karena pada umumnya jamaah haji ini berusia lansia dan sangat-sangat perlu bantuan dari beberapa jamaah yang dipandang tahu dan mengerti. Dan kemudian disusunlah regu dan rombongan dan nanti ditetapkan oleh Kemenag. Tak tambah Pak, pada hari ini kan pesertanya kok cuma laki-laki ya. Padahal praktek haji sendiri kan putra putri, alasannya gimana Pak? Ya jadi ini memang khusus karo-karo. Kebetulan di Babussalam ini jamaahnya kurang lebih 1.200. Ini ada karo-karo sesuai ketentuan itu kira-kira 125. Jadi memang ketua regu dan ketua rombongan. Besok setelah geladi posko karo-karo ini akan ada praktek secara bersama dan mereka akan diperankan sebagaimana hasil geladi posko itu di Kabupaten Manggung. Sejawatan ini kalau saya lihat data di Siskuat itu nomor urut 2 setelah Kota Magja Semarang. Ini tahun 2019 ini Pak? Ya 2019. Di Babussalam ini juga mempunyai inovasi-inovasi kegiatan, di mana inovasi itu nanti akan kita jabarkan dalam setiap kegiatan dan kegiatan di masing-masing titik itu sendiri nanti akan kita maksimalkan supaya nanti betul-betul ketua regu maupun ketua rombongan itu tahu masing-masing tugasnya, sehingga jamaah haji yang merupakan jamaah yang terbesar di Kabupaten Temanggung khususnya di Babussalam ini mudah-mudahan nanti akan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Pada yang tentu ibadah lain yang banyak bisa hadir. Mudah-mudahan itu bisa nempel atau menambah kemakmuran panjenengan. Sekali lagi tidak ada paksaan dalam menyanyi ini, tapi perlu kami mewabarkan. Dan bayangkan lagi teman-teman relawan yang itu sudah berbalik-balik jungkir untuk mempersiapkan ini semuanya. Tidak ada sepeser pun dari duit panjenengan yang 1,5 atau 1,5 lebih itu kok nempel kepada mereka. Tidak ada. Kami hanya mengusung bahwa ini adalah ibadah. Serius kami dalam hal ini, makanya tolong panjenengan semua juga harus serius. Sekali lagi bapak-bapak yang saya hormati, ini nanti paparan-paparan ibadah model lain yang kami paparkan di depan panjenengan, terserah panjenengan mau menerima itu atau tidak. Panjenengan masalah apa? Biasa sholat jamaah di maghrib di masjid. Panjenengan menyaksikan ketika maghrib itu banyak ada musafir yang ikut jamaah di masjid panjenengan. Beringat-ingat itu karena masjid panjenengan tidak ada yang mengklaimnya kecuali MUI. Nah seandainya panjenengan menyediakan kolak, menyediakan sopo sampai ke nasi, itu artinya puasa panjenengan yang mahdoh yang panjenengan lakukan sendiri itu dapat nilai 10, panjenengan sediakan untuk orang lain ini nilainya bukan 10, dapat 10.